Selamat pagi, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan dan cara menginstal aplikasi CBT yang akan kita gunakan pada saat ujian UTS, UAS maupun kuis yang akan diberikan oleh guru kalian. Nah, aplikasi akan dikirimkan melalui WhatsApp group pada masing-masing kelas dan tampilan seperti di layar. Nah, seperti itu tampilan aplikasi yang akan dikirimkan ke WhatsApp kalian. Nah, di sini Bapak menggunakan perangkat Samsung dan aplikasi akan terinstal otomatis dan tersimpan di file Messenger kalian. Nah, untuk perangkat lain, jika tidak bisa seperti tampilan ini, kalian buka manual ke file Messenger kalian jika sudah aplikasi terdownload. Nah, ini tampilan file di perangkat kalian. Nah, untuk mencari aplikasi yang sudah terinstal, kalian ketikkan pada kolom pencarian smpn_6. Nah, aplikasi akan muncul di layar telepon kalian. Lalu klik manual. Nah, akan ditanyakan setelan pada aplikasi tersebut dan lalu kalian izinkan untuk menginstal aplikasi CBT. Ketikkan on. Nah, lalu kalian disuruh mengklik install dan tunggu beberapa menit atau detik dan aplikasi sudah terinstal. Lalu klik buka. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal aplikasi CBT SMP Negeri 6 Singaraja yang ditandai oleh tanda panah di layar. Setelah kalian selesai menginstal aplikasi CBT, yang pertama kalian lakukan adalah mengklik icon yang sudah terdapat di layar telepon kalian. Nah, setelah itu kalian sudah masuk ke tampilan awal CBT. Setelah itu kalian akan disuruh untuk mengisi nama, nomor absen dan kelas saat kalian akan menghadapi ujian. Lalu kalian klik masuk. Layar selanjutnya yang kalian akan lakukan adalah memasukkan kode atau token soal. Nah, token soal ini kalian akan diberikan pada masing-masing grup kelas kalian. Setelah kalian sudah mengisi kode token soal, lalu kalian klik submit. Klik submit. Layar selanjutnya, kalian akan diberikan informasi oleh aplikasi tentang informasi mapel yang kalian akan diujikan, durasi soal yang akan kalian kerjakan, jumlah soal, PG yaitu pilihan ganda dan uraian. Nah, setelah itu, kalian baca informasi yang terdapat di kiri layar yang terdapat informasi penting. Himbauannya adalah aplikasi akan exit sendiri jika Anda membuka aplikasi yang lain seperti browsing internet, chatting, setting Android, telepon, dan lain-lain. Pastikan HP Anda jangan sampai sleep. Pastikan HP Anda terisi baterai dengan penuh. Berhati-hatilah menekan tombol yang ada di bagian bawah atau kanan. Jangan sampai tertekan tombol home atau reset aplikasi. Nanti aplikasi akan exit sendiri. Jika ada telepon masuk,
seperti WhatsApp, Facebook Messenger, LINE, dan lain-lain segera ditolak. Nah, begitu himbauan yang akan kalian terima. Setelah itu, kalian klik mulai jika sudah paham tentang informasi yang diberikan oleh aplikasi. Pada tampilan selanjutnya, kalian akan melihat contoh soal yang akan terdapat di CBT. Nah, contoh soal itu terdapat di tengah layar dan di atasnya terdapat 4 tombol. Yang pertama itu lembar jawaban yang terdapat di pojok kanan atas, durasi waktu pengerjaan soal, refresh soal, dan selesai ujian. Tampilan selanjutnya, silakan klik lembar jawaban untuk melihat lembar jawaban yang terdapat pada masing-masing soal. Nah, jika soal kalian tidak muncul penuh, kalian bisa refresh soal agar soal kalian kembali dimunculkan oleh layar pada aplikasi. Tampilan selanjutnya yaitu lembar jawaban. Nah, di sini kalian bisa memilih lembar jawaban yang menurut kalian benar, seperti option A, B, C, dan D. Nah, jika kalian ingin mengganti jawaban, kalian bisa langsung saja mengklik option yang menurut kalian benar. Nah, setelah semua soal terjawab, kalian bisa mengklik selesai ujian dan akan muncul himbauan selanjutnya seperti contoh di layar, yaitu finish. Dan jika kalian soal ada yang belum terjawab, akan muncul jawaban belum dan kalian bisa kembali lagi menjawab soal yang belum kalian jawab. Dan jika sudah yakin, kalian klik yakin. Dan selanjutnya, aplikasi CBT akan tertutup otomatis. We'll be right back.